uh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya Terima kasih sudah berkunjung di channel youtube Mas Laros Gandrung Banyuwangi Pada gesah budaya kali ini Mas Laros akan menerangkan sedikit ya Baris pertama dari gending Podo Nonton Yang merupakan salah satu gending Paju Gandrung Banyuwangi Nah dalam gending Podo Nonton Teman-teman ada beberapa syair ya yang cukup unik karena di dalamnya ada makna yang luar biasa. Tapi sebelumnya, tolong teman-teman buka akun Instagram-nya, @maselarus. Jangan lupa klik follow, ya, untuk mendapatkan informasi seputar seni budaya Kabupaten Banyuwangi. Nah, dalam baris pertama, gending podo nonton seperti yang sudah saya nyanyikan di video pertama tadi, di awal, yaitu eh, podo nonton. Apa sih sebenarnya podo nonton itu? banyak e, sebagian orang berpendapat ya bahwa gending ini itu masih ada hubungannya dengan kerja rodi. Jadi pada saat itu e, waktu pembangunan jalan raya ya dari Penarukan ke Banyuwangi. Jadi saat karena e, di baris kedua dari gending Podo nonton itu ada yang e, syair berbunyi budak sempal ring lelurung. Ya, budak sempal ring lelurung. Di baris kedua ini juga ada sebagian mengatakan bahwa pundak sempal di jalan-jalan. Sebenarnya di sini puda ini bukan pundak ya, tetapi ya yang dimaksud adalah nama-nama bunga sama seperti gending-gending Banyuwangi yang lain itu memakai nama-nama simbol ada kembang PP, ada kembang Darmo, ada sekar jenang ya atau kembang Dirmo maksud saya seperti itu. Dan beberapa simbol-simbol yang lain ada kembang menur, kembang gadung, kembang abang Semuanya pakai simbol jadi bukan pundak tapi budak nah, Jadi gedeng podo nonton ini artinya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya menyaksikan Sebenarnya apa sih yang disaksikan ya teman-teman yaitu keadaan rakyat Belambangan saat itu, ya, yang tertimpa kemalangan gara-gara dijajah oleh kompeni Belanda. Jadi, korbannya ribuan orang yang meninggal gara-gara penjajahan yang ada di bumi Belambangan ini. Dari situlah muncul lagu-lagu e, gandrung yang isinya tentang perjuangan-perjuangan untuk menggambarkan keadaan masyarakat lambangan saat itu Jadi kesimpulannya dari baris pertama Gending Podo Nonton ini yaitu Pertama Gending Podo Nonton untuk mengajarkan kepada generasi penerus Ya kita-kita ini dan generasi penerus selanjutnya Untuk selalu ingat Memperhatikan dan jangan sekali-kali melupakan jejak sejarah leluhur kita Luar biasa kan teman-teman Uh, untuk baris kedua nanti ada gending uh, podo nonton di baris kedua berbunyi budak sempal reng lelurung maknanya juga luar biasa masih ada hubungannya di baris pertama ini kita tunggu saja di part kedua ya teman-teman jangan lupa subscribe di channel youtube-nya Mas Raros, Gandrung Banyuwangi salam budaya.